Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Basri Regar. Di video kali ini saya akan menjelaskan kunci gitar lagu Tapsel yang judulnya Ahadosalaku dari Teti Malinda. Sebenarnya lagu ini adalah lagu Tapsel lama. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu atau belum pernah dengarkan lagunya, silahkan cek di YouTube. Oke teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama dimulai dari bagian genjrengan. Genjrengan seperti biasa ya, yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Genjrengannya seperti ini. Bawah, bawah, atas, slap, atas, bawah, 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 bawah. Bawah, bawah, atas, slap, atas, bawah, bawah. Genjrengan yang pertama ini diulang-ulang sebanyak mungkin sesuai dengan liriknya. Lanjut ke genjrengan yang kedua, seperti ini. Bawah, bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah, bawah. Bawah, bawah, atas, bawah, bawah, atas. Bawah, bawah. Genjrengan yang kedua ini paling sedikit digunakan ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti mengenai genjrengan gitar lagu Tapsel, silakan cek video saya sebelumnya karena saya sudah buatkan tutorial genjrengan gitar lagu Tapsel. Atau nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, langsung aja ke lirik bagian pertama. Kuncinya dimulai dari A minor. Dari lirik bagian pertama langsung disambung ke lirik bagian kedua. Habis lirik bagian kedua, langsung disambung ke bagian ref ya. Habis bagian ref, nanti baru diulang lagi ke bagian lirik kedua. Habis lirik bagian kedua, baru disambung lagi ke bagian ref. Habis itu selesai. Kuncinya cuma itu saja teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.